lagi bersama saya Cahya. Nah, di sini aku dikirim dari vet.id itu pot well crown system. Di sini sangat cakep desainnya, juga enak, elegan, kompleks juga. Oke, pegang pastinya di sini. Oke. Ini nanti aku langsung ke tambang dekatnya aja, nggak usah lama-lama karena nanti pasti lamanya di tambang dekatnya pasti nanti. Yang di sini aku dapatnya black warnanya, oke. Langsung aja ke tambang dekatnya, Bro, dari Welcome Pot System. Nah, ini untuk tampilan dekatnya dari Pot Well Crown. Sangat bagus desainnya, sangat cakep, elegan juga, dan desain mahkotanya juga. Ini gambar potnya. Di sini yang aku dapat itu warna black, dan untuk packaging include-nya itu dapat satu pot system dan satu cartridge 1 ohm, satu cartridge 0,6 ohm, satu micro USB cable, satu user manual. Sangat bagus ini. Nah, ini masih segel ya di sini yang aku dapat itu. Bagus, ini langsung kita buka aja. Enggak usah berlama-lama. Oke. Singkirin dulu. Wow. Singkirin dulu yang enggak penting. Nah, ini. Sorry, ini potnya nanti dulu, ini potnya. Sini potnya. Dan ini user manualnya sudah tertera, untuk size nya juga ada tertera di sini. Beratnya itu 61 gram, sangat ringan, Bro. Capacity untuk cartridge nya 3 mili, untuk maksimum watt nya itu 25 watt. Oke, dan di sini udah resistance range 0,6 itu untuk free base, 1 ohm untuk salt nick. Baterainya 1250 mAh. Oke, bahannya aluminium alloy. Oke. Bla 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 bla. Oke, enggak usah lama-lama, singkirin dulu USB cable-nya. Dan di sini untuk caranya membuka cartridge di sini, ada sini. Oke. Singkirin. Oke, enggak ada lagi. Ada lagi enggak sih? Oh, ada lagi. Oh. Ini semacam apa ya? Oh, ya nanti dulu dah. Oke, ini box-nya kita singkirin dulu. Nah, ini. Untuk pot-nya di sini. Look at this pot, Bro. Oke. Bruh. Sangat elegan bahannya itu. Aluminium oleh, dan di sini juga ada ininya, Bro, garis-garisnya ini sangat elegan. Nah, di sini untuk tombol firingnya, dan di sini cartridge satunya itu berapa ya, 0,6 ohm, berarti ini untuk free base. Oke, untuk free base singkirin dulu. Oke, berarti yang ini cartridge-nya, sorry, dibuka dulu. Oke, 1 ohm 10 sampai 15 watt. Berarti ini untuk salt nick. Oke. Dan di sini, sorry, ini apa ini, Bro? Dan di sini untuk membuka tutup cartridge-nya itu sini, Bro. Jadi tekan gini, pelan-pelan. Oke, ini bisa kan cartridge-nya. Nah, di sini ada lubangnya untuk ngepuff. Nah, di sini untuk coilnya. Nah, ini untuk lubang ngeluarin liquidnya, dan di sini untuk masukin liquidnya. Nanti kalau ngeluarin liquid itu ditancepin, terus dipompa, nanti keluar sendiri nanti.
liquidnya untuk bersihin liquidnya. Oke, nggak usah berlama-lama. Ini tarik dulu. Berarti ini untuk salt nick. Salt nick kita isi. Straw cheese. Ini nikotinnya 25 mg. Pakai berpita cukai ya bro, untuk liquidnya jangan yang enggak berpita cukai. Biar aman. Ini kita masukin liquidnya di sini. Kita langsung masukin. Oke, cukup segitu aja. Nah, ini nanti kita diemin beberapa saat. Dan untuk ini untuk free base, itu tandanya merah kalau free base. Yang ini merah, ada ininya. Yang ini hitam. Itu karetnya. Ini merah. Yang free base aku isi the lovers. Ini bro, aku belum menemukan rasanya ini. Udah mau habis tapi nggak tahu rasanya isinya apa ini. Oke, kita buka dulu, kita tancepin dulu. Susah amat sih. Nah, pelan bukanya biar nggak rusak. Oke, buka, kita isi free base. Wah, udah habis aja ini. Titik terakhir nih. Masih ada bro, tapi susah naiknya. Fuck you! Gak apa-apa, dikit demi sedikit. Lama-lama juga menjadi bukit. Dikit lagi. Oke, cukup. Segitu aja. Oke, kita diamin dulu beberapa saat. Sambil nunggu cartridge-nya siap, kita bahas potnya. Iya. Yeah. Potnya sangat elegan, bro. Nah, sini tombol fairing-nya itu untuk pencet 5 kali. 1 2 3 4 5. Warna hijau. Enggak bisa ya. Ini warna biru. Berarti kalau warna biru itu kisaran 50-30% untuk baterainya. Nanti kalau merah itu sisanya 30% ke bawah, itu warnanya merah nanti. Kalau warna hijau itu di 50 ke atas nanti warna hijau tombolnya. Ini warna biru. Gak nyala lagi bro. Oke lah. Oke. Coba dulu. Itu warna hijau. Berarti ini masih 50 ke atas. Nah, di sini untuk cartridge-nya itu ada airflow-nya loss atau enggak loss bisa. Ini yang ini aku buka loss. Yang ini ketutup rapet, yang ini loss. Nah, di sini juga yang aku buka loss biar enak, bro, loss. Oke. Okay. Ingat ya, bro, yang ini free base, yang ini salt nick. Oke. Okay. Segitu aja untuk tampalang dekatnya. Nanti kita coba untuk firingnya seperti apa bro rasanya. Well crown pot system ini. Ini untuk pegangannya juga oke. Oke. Langsung kita bahas untuk firingnya. Gak usah lama-lama. Oke. Oke. Nah, di situ untuk tampang dekatnya, untuk pengisian liquidnya di cartridge-nya juga sudah lengkap di situ. Untuk semuanya di situ juga ada, sudah ada. Di sini aku membahas firingnya dulu. Enak apa enggak sih? Katanya juga enak. Katanya enak.
Walaupun ini keluaran udah agak 1-2 bulan yang lalu, tapi ini masih prima donna, jadi prima donna untuk well front sistemnya. Nah, di sini sudah aku pisah. Ini untuk coil 1,01 ohm lah. Ini untuk salt neck. Nah, yang ini 0,6 untuk free base. Di sini sudah jelas. Ini untuk free base yang ada karet merahnya, yang ini enggak ada karetnya ya. Ya pokoknya yang hitam lah enggak ada karetnya, itu untuk salt neck. Yang salt neck gua pakai stoches, yang ini gua pakai blowers. Keluar enggak rasanya untuk free base-nya juga, untuk salt neck-nya juga. Oke. Di sini untuk airflow-nya gua loss. Di sini juga air loss. Gua mau nyoba di free base dulu. Kita nyalakin dulu. Ini nyala 5 kali, Bro. Nah, di sini warnanya warna hijau. Ini masih baterainya masih 50% ke atas. Kalau sudah warna biru itu 49 sampai 30%. Dan untuk sisanya 29% sampai 1% itu warnanya nanti merah. Dan untuk pengecasnya juga sudah ada di bawah. Casnya. Ini baterainya sudah ikut. Oke, aku coba firing dulu ya. Untuk free base dulu. Lumayan luas untuk free base-nya. Nah, di sini perlu di note, kita biasanya mencet tombol firing dimanapun, pakai mod, pakai IO atau pot yang lainnya juga kita harus pakai tombol firing. Kalau ini enggak, Bro, kita langsung ngepak bisa. Ini rasanya masih dapat. Yang gua dapat itu rasanya melon, susu dan dewa yang masih dapat di sini. Enak tuh. Oke. Gua langsung ganti ke salt mic-nya aja. Bruh. Rasanya enak, Bro. Rasanya keluar, untuk nikmatnya juga dapat di sini. Gua langsung datanya juga langsung kremes gitu, kayak tahu enggak sih kayak kerupuk lu kremes gitu. Oke, dapat rasanya enak. Kondisinya dapat. Oke, fix, ini enak banget. Oke. Untuk saltingnya juga enak banget. Rasanya creamy-nya juga dapat. Oke, yang untuk free base. Saltnik itu rasanya juga oke semua. Jadi ini sangat rekomend untuk lu beli, lu ini genggam, kompleks banget, enak, apalagi dipakein lanyard gitu di kalungnya, wow, keren, Bro. Itu jadi cowok maco lu. Mana-mana pakai posisi ini enak banget. Warnanya black, oke. Okay. Kompatibel lah pokoknya untuk digunain. Untuk rotinya rasanya juga oke, semua device-nya juga enak dipakai, juga enak daily. Pokoknya los lah. Oke. Okay. Untuk nilainya sendiri dari gua, ini gua nilai 8,5. Dapat 8,5. Enak banget, Bro, serius. Dan untuk harganya sendiri itu di Vet
store terdekat kalian itu di rata-rata itu 300 sampai 350 ribu. Oke, segitu saja bahasannya untuk well-ground pot system. Segitu saja. Oke, dan untuk review next-nya nanti kita tunggu. Oke, stay tune, jangan lupa untuk like, share, komen, dan pokoknya dukunglah channel ini untuk lebih baik lagi. Oke, see you in the next video.